pada suatu hari, ada orang yang ngaku dia ngalamin kejadian aneh ketika dia lagi main Among Us. Awalnya dia mah masuk room biasa aja dan ngerasa nggak ada yang aneh. Terus, dia tiba-tiba tuh ngerasa ada yang janggal karena loading screen itu kelihatan kayak crewmates mini gitu. Nah, ketika dia masuk ke dalam gamenya sih, awalnya emang nggak terlihat ada sesuatu yang aneh dan dia main biasa aja. Tapi, ketika dia masuk salah satu ruangan, tiba-tiba dia ngeliat satu mini crewmates gitu dan layar dia itu nge-freeze selama beberapa detik hingga akhirnya dia bisa gerak lagi. Setelah itu, dia jalan-jalan biasa aja dan ngelanjutin game dia. Cuma, dia iseng nih ngebuka CCTV. Di sana, dia secara tiba-tiba menemukan mini crewmates putih lagi, guys. Pas kejadian itu, dia langsung kaget dan akhirnya memutuskan untuk kabur dan lanjutin misi-misinya aja yang lain. Kalau kalian ingat, rumornya ada crewmates putih misterius yang bersembunyi di map airship ini. Dia itu takut kalau jangan-jangan ini tuh adalah anak buah dari si crewmates putih tersebut, makanya dia nggak pengen deh urusan sama si mini crewmates tersebut. Dan ketika dia lagi jalan lagi, sayangnya dia malah ketemu lagi guys sama mini crewmates tadi yang sekilas menampakkan dirinya. Cuma yang bikin ngeri itu adalah ketika dia melihat teman-teman crewmates lainnya mati di tempat yang sama sebelahan guys. Kira-kira kalau menurut kalian sendiri, apa ya guys tujuan si mini crewmates ini? Dan apakah benar ada crewmates mini putih ini? Ya udah, segitu dulu aja guys video kali ini. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa.